sini sini sini. Kok sedikit kok yang itu udah 50.000 tiket terjual. Iya, aduh seneng banget hari ini terakhir sih, gitu. Masih seneng. Aduh seneng banget, terima kasih juga nih teman-teman yang ada di sini yang support terus gitu, maksudnya nggak hanya saya tapi teman-teman dan tim-tim yang bertugas semuanya, thank you. Nyangka nggak sih kok itu kan berbayar, biasanya kan gratis, ternyata berbayar juga peminatnya banyak gitu. Seperti apa kok? Seneng lah, seneng gitu. Tidak hanya saya tapi tim dari saya semua yang bertugas sih, thank you banget mereka sudah berangkat dan sudah report, sudah sampai. Tapi hari ini mereka tes signal lagi, latihan live lagi semuanya. Apa yang spesial dari yang biasa-biasanya kok? Iya banyak, karena ada ritual-ritual dari openingnya. Karena kita akan buat nonton 3 jam gak berasa dan gak sabar untuk nunggu besoknya. Apa jadi mungkin sedikit penelusurannya lebih? Gak hanya penelusuran, karena ini kan kita berdiri di atas nama Kakak Beradik Podcast. Jadi podcastnya tetap ada. Dan terus ada beberapa adat-adat ritual yang dari penduduk setempat yang kita lakukan. Dari ada upacara awalnya seperti apa gitu. Bintang tamunya awalnya kita ikutin peraturannya sesuai dengan arahan dari pemegang yang disitulah. Pawangnya. Apa? Ada kendala nggak? Banyak, kalau kendala mah banyak. Yang masuk akal atau nggak masuk akal? Yang nggak masuk akal lah. Ada. Seperti apa tuh? Ada. Tapi ya, saya dari sebelumnya kan anak-anak juga udah saya ingetin lagi, harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Ini kan responnya luar biasa nih kok ya. Kendalanya kan sinyal segala macam kan, apalagi cuaca seperti ini. Khawatirannya seperti apa? Ada alternatif lain? Iya, kalau alternatif lain pasti kita pikirkan kok gitu. Tapi semuanya masih on the track, masih terkendali semuanya. Ya, kalau kita punya doa semuanya kan pasti Tuhan juga yang punya kuasa ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan juga berharap semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun plan A tidak berjalan dengan lancar, plan B-nya kalau boleh tahu apa? Ada lah pokoknya. Pokoknya pasti semuanya bisa nonton sesuai dengan itu. Kopin sempat dulu kan kapok gitu, capek gitu. Tapi akhirnya sekarang malah tambah serius nih di horror. Iya kalau lu tanya, gue sebenarnya maunya malam udah tidur aja. Cuma kadang kan gue host cadangan. Oh gitu. Kalau angkel nggak bisa ya udah, nggak sanggup bayar orang lagi lah, menghemat. Jadinya saya turun langsung. Kali ini ikut juga Kopin? Ikut dua hari dua harinya, menghemat budget. Jadi mengundang bintang tamunya lebih sedikit gitu. Sama Onyo juga sama pasti. Onyo. Selain itu mungkin siapa lagi? Josli pasti. Ada Josli, ada Haruka, ada Kenta, ada Hengki Kurniawan, Dinar Candy, Dinar Candy, Ivan Gunawan. Melibatkan banyak orang ya? Apa? Melibatkan banyak orang. Kan dibagi dua, ada dua hari. Ada dua hari gitu. Malam. Bintang tamunya satu hari cuma dua doang. Malam-malam gitu di outdoor mungkin persiapan Koben secara pribadi gitu untuk Onyo juga. Iya. Istirahat yang banyak karena besok dari Brownies langsung ke sana kan, lokasinya dari Bandung masih 3 jam lagi ke lokasi. Gitu. Jadi totalnya berarti sini Bandung aja berapa 3 jaman 3 jam. Ya 6 jam lah ke sananya. Gitu. Tapi secara fisik kok belum. Ya oke lah, makanya besok habis Brownies tidur dulu. Ya. Makasih. Makasih Kobin. Kita dalam waktu dekat nih Kobin. Enggak paham kok. Boleh tanya.